雪儿，你怎么了？不如痛快去死吧。放肆。少爷，您没事吧？楚天，你竟然敢叫人打我。我今天非要弄死你个废物，受死。他薄情寡义，我不能冷血无情。少爷，那这个人要怎么处理？Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang? Jadi di video kali ini kita akan mulai merekap alur cerita Donghua berjudul Spiritual Lord of Chaos, yang bercerita tentang siswa miskin selalu dibully dan dihina selama hidupnya. Tapi ternyata ayah Chu Tian ini adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Kehidupannya berubah ketika sang ayah memberikan warisan kecil yakni 10 miliar batu roh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berawal ketika MC Donghua ini sedang diminta untuk membersihkan Akademi Tian Feng. Dengan nada yang kurang sopan, Wu Hai menyuruh-nyuruh Chu Tian padahal mereka adalah teman sekamarnya. Chu Tian diminta untuk membuang sampah lalu membelikan kaki kelinci merah untuk Wu Hai. Wu Hai merasa Chu Tian pasti akan mati kelaparan jika bukan karena kebaikannya. Walaupun ada aturan seorang murid gak diizinkan keluar setelah matahari terbenam, namun Wu Hai gak peduli dan melemparkan batu roh miliknya. Apalagi Chu Tian hanya berada di ranah pemurnian tubuh tingkat kedua. 练体二成的家伙. Teman Wu Hai tiba-tiba berniat untuk memberikan batu roh sebagai upah untuk Chu Tian. Namun Chu Tian ini tiba-tiba menjadi marah. Walaupun miskin, dia nggak mau dikasihani oleh orang-orang di sekitarnya. Sesampainya di pasar kota Tianfeng, Chu Tian tanpa disengaja bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Dia adalah seorang wanita cantik bernama Murongsu. Namun entah kenapa dia nggak mau Chu Tian untuk mengganggu kehidupannya lagi. Chu Tian, 不要再来打扰我了，不准过来。Chu Tian dibuat bingung dengan apa yang dilakukan kekasih kecilnya ini, padahal dia nggak membuat satu kesalahan pun. Tapi Murongsu meminta Chu Tian untuk nggak mengganggu hidupnya lagi. Lalu tiba-tiba, 你说什么？我再说一遍，说站住，你没听见吗？雪儿，你怎么了？滚开！Ternyata karena ranah pemurnian tubuh tingkat kedua, Murongsu udah nggak mau mengenal Chu Tian lagi. Dia juga telah memiliki kekasih yang baru bernama Ouyang Yu. Chu Tian sadar bahwa dirinya emanglah pria miskin tapi nggak pernah mencuri. Sementara itu Murongsu merasa dia mengkhianati Chu Tian adalah sesuatu yang sangat pantas. Bei qi, ni ye pei. Yo ni, zhen hao. Sekali lagi Chu Tian berucap bahwa dia nggak pernah membuat masalah, namun Murongsu berucap Chu Tian hanyalah makhluk rendahan ucapnya. Orang-orang di sekitar juga ikut menjelek-jelekan Chu Tian. Mereka berdua adalah kekasih sejak kecil, tapi Chu Tian hanyalah pria miskin, itu sebabnya Murongsu memilih pria lain ketika dia dewasa. 原来是自作多情啊！我就说嘛，不要脸。Murongsu mengadu bahwa tatapan tajam Chu Tian padanya sangatlah menakutkan. Hal tersebut membuat Ouyang Yu memiliki alasan untuk membunuh Chu Tian dengan pedang miliknya. Xuear, 你怎么了？不如痛快去死吧。Chu Tian bertekad akan menjadi orang yang kuat biar nggak selalu diremehkan di kehidupan selanjutnya. Lalu tiba-tiba, Bangsu, Shouyan, 您没事吧？Shouyan, 我是林月。Chu Tian diselamatkan oleh seorang wanita yang berniat memberi pesan padanya bahwa ayah Chu Tian telah pergi ke dunia immortal.
ayah Chu Tian mengutus Lin Yu untuk memberikan slip giok dan kartu roh surgawi. Ayah Chu Tian berpesan akan memberikan 10 miliar batu roh untuk digunakan oleh Chu Tian. Padahal udah berlatih cukup lama, namun kultivasinya selalu berantakan. Itu sebabnya ayah memberikan 10 miliar agar putranya nggak membuat dirinya malu. Chu Tian juga akan mengambil alih kerajaan milik sang ayah. Chu Tian nampak kebingungan sosok ayah yang dia nggak tahu tiba-tiba memberinya banyak uang lalu menghilang begitu aja. Dengan kartu roh di tangannya, Chu Tian bisa membeli kota Tianfeng. Sementara itu, Ouyang Yu nggak terima berencana untuk membunuh Chu Tian saat itu juga. Tapi tiba-tiba dengan hentakan aura membunuh milik Lin Yu, Ouyang Yu merasa ketakutan. Murong Shu berucap bahwa Chu Tian gak bisa mendapatkannya, tapi malah menghancurkan kebahagiaannya. Lin Yu gak terima mencoba untuk membunuh Murong Shu. Terungkap Lin Yu memiliki kultivasi ranah Nesken Soul. Itu sebabnya dia bisa terbang di udara. Bahkan di seluruh kota Tianfeng sekalipun gak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Walaupun begitu, Murong Shu telah mengkhianati, tapi Chu Tian meminta Lin Yu untuk segera melepaskannya. Chu Tian berpesan pada kekasih kecilnya ini bahwa mulai sekarang udah gak ada hubungan di antara mereka berdua. Chu Tian merasa bahwa dia gak bisa membalas perbuatan Murong Shu. Lalu tiba-tiba Lin Yu bertanya bagaimana nasib Ouyang Yu. Shaoyan, nah, ini orang harus bagaimana? Tiba-tiba Ouyang Yu memohon ampun dan berucap bahwa dia hanyalah seekor binatang. Dia mengakui seharusnya enggak mendekati wanita milik Chu Tian. Namun karena udah terlalu sering berbuat kejahatan, Chu Tian meminta Lin Yu untuk memberi pelajaran kedisiplinan kepada Ouyang Yu. Ouyang Yu kelak akan menjadi sampah dan gak memiliki masa depan lagi, karena dantiannya baru aja dihapuskan. Lalu Lin Yu bertanya bagaimana nasib orang-orang yang sebelumnya menjelek-jelekan Chu Tian. Mereka semua tiba-tiba memohon ampun. Chu Tian merasa mereka gak ada hubungannya, karena mereka juga orang-orang yang terbiasa dibully. Lalu Chu Tian mengucapkan terima kasih kepada Lin Yu. Kini terungkap bahwa Lin Yu adalah penguasa kota Tianfeng yang diam-diam melindungi Chu Tian dari balik bayangan. Lin Yu merasa terhormat mendapatkan tugas untuk melindungi Chu Tian. Sebelum naik ke dunia immortal, ayah Chu Tian adalah penguasa paling berkuasa di dunia ini. Ternyata Lin Yu adalah bawahan tingkat paling rendah. Chu Tian gak habis fikri. Lin Yu hanyalah bawahan tingkat rendah tapi berada di ranah Nesken Soul. 10 miliar di kartu roh sebelumnya hanyalah properti awal yang diwariskan. Jika seluruh kota Tianfeng dijumlahkan, masih belum cukup untuk menutupi sebagian kecil kekayaan milik ayah Chu Tian. Namun yang Chu Tian pedulikan kemana aja sosok ayahnya selama ini. Dia nggak begitu peduli dengan harta warisannya. Lin Yu berucap bahwa suatu hari nanti Chu Tian akan mengetahuinya. Ini adalah ujian pertama yang diberikan pada Chu Tian. Prioritas utamanya adalah menggunakan batu roh sebaik mungkin untuk berlatih. Sebelum pergi, Lin Yu memberikan kristal suara. Jika Chu Tian mengaktifkannya, maka Lin Yu akan langsung muncul. Lalu Chu Tian berencana pergi ke kamar dagang untuk memastikan kartu roh di tangannya asli atau palsu. Sesampainya di pavilion harta karun, Chu Tian mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan. Penjaga tersebut berucap bahwa pavilion harta nggak menerima murid miskin. Tapi semua berubah ketika Chu Tian memperlihatkan kartu roh surgawi miliknya.
聚宝阁不做生意吗？我有没有钱不是你说了算。Setelah memasuki aula pavilion harta karun, Cutian dibuat takjub dengan isi di dalamnya. Tapi sekali lagi, Cutian mendapatkan pelayanan kurang menyenangkan. Padahal kedatangannya untuk mengecek saldo di kartu roh surgawi miliknya. 我是来查询余额的，你凭何如此无礼？还没有到清仓的时候，没有便宜可以捡。Pelayan tersebut merasa nggak ada gunanya melihat isi saldo di level kekuatan milik Cutian. Padahal selama di pavilion harta karun, Cutian memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Pelayan tersebut berucap apakah Cutian masih percaya tentang kesetaraan status sebagai sesama umat manusia. 我告诉你吧。没买卖就不是客人。Cutian kembali diremehkan karena kultivasinya berada di ranah pemurnian roh tingkat kedua. Cutian memperingati jika nggak berhati-hati takutnya ada orang lain yang akan memberi pelajaran pada pelayan tersebut. Karena pavilion harta sangat kasar, Cutian berencana untuk pergi lalu tiba-tiba Nona Rong datang. 聚宝阁乃是天下人的商会。荣管事好。Nona Rong berucap bahwa semua tamu harus diperlakukan secara hormat. Karena pavilion harta bukan kamar dagang untuk orang-orang kaya aja. Nona Rong juga meminta maaf atas perlakuan kurang menyenangkan dari karyawan barunya tersebut. 抱歉，他是新来的，不懂规矩。不介意的话，我来帮你。Alangkah terkejutnya Nona Rong tatkala melihat isi saldo kartu roh milik Cutian ini.Yakni 10 miliar batu roh. Pelayan sebelumnya ditampar karena memperlakukan Cutian dengan kurang sopan. Kerja pelayan tersebut telah mengotori reputasi pavilion harta karun. Karena menilai orang dari tampilannya aja, itu sebabnya dia dipecat dari pekerjaannya. Sekali lagi, Nona Rong meminta maaf dan siap untuk melayani apapun keinginan dari Cutian. 我，聚宝阁竭诚为您服务。Cutian meminta 100 pil pemurnian tubuh terbaik karena dia diizinkan menggunakan uang tersebut untuk berlatih dan juga disiapkan kamar pribadi. Pil pemurnian tubuh ini meski bisa meningkatkan kultivasi secara cepat, tapi memaksa tubuh untuk menggunakan kekuatan eksternal.Namun inilah satu-satunya cara agar Cutian bisa berkembang secara cepat. 想要迅速提升，也只有这个办法了。Cutian siap menerima semua konsekuensinya. Selama semalaman Cutian menahan sakit karena penggunaan pil pemurnian tubuh yang secara berlebihan. 啊，真的好痛！给我破！拼了！破！死不了，继续！啊！Ketika di pagi harinya Cutian akhirnya bangun dan memutuskan untuk segera pergi dari pavilion harta karun. Memiliki kartu roh seperti itu, Nona Rong sadar betul bahwa identitas asli Cutian sangat gak biasa. Cutian meminta Nona Rong untuk gak menyebarkan informasinya. Lalu tiba-tiba Nona Rong mengirim salah satu mata-matanya untuk mengungkap identitas asli dari Cutian. 暗中调查一下，记住。隐藏好身份。Sudah waktunya bagi Cutian untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya dia dapatkan. Ternyata dia kembali ke Akademi Tian Feng dan seperti biasa mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari Wu Hai. Apalagi sebelumnya Wu Hai meminta Cutian untuk membelikan kaki kelinci merah. 都是同学，你说话能不能客气点？Wu Hai berucap padahal dia udah memberi banyak kesempatan untuk Cutian ini.Apalagi dia hanya berada di ranah pemurnian tubuh tingkat kedua. Tiba-tiba Wu Hai berencana untuk mematahkan satu kaki Cutian. Lalu tiba-tiba, 你居然敢顶撞老子！我没有错，要认什么？怎么打断你狗腿？哎呀，我的妈呀！Alangkah terkejutnya Wu Hai mengetahui bahwa ranah kultivasi Cutian kini berada di pemurnian tubuh tingkat ketujuh.Dalam waktu semalam aja, Cutian telah berhasil meningkat 5 tingkatan dari ranah pemurnian tubuh tingkat kedua sebelumnya. Padahal Cutian hanya memiliki akar spiritual manusia biasa. Cutian melemparkan batu roh spiritual milik Wu Hai ke tubuhnya. Lalu dia mengambil token yang sebelumnya telah dicuri oleh Wu Hai, gak lupa mengucapkan terima kasih karena merawatnya selama ini.
Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.